Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayadi saat mengajar. Kegiatan mengajar beliau yang biasa terlaksana selama 45 menit adalah kegiatan permanen harian beliau. Dalam mengajar beliau banyak mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu, di mana sebagian besar kebiasaan itu beliau ambil dan mengikuti jejak sang guru beliau, Kiai Haji Abdul Majid. Di antaranya kebiasaan beliau bercerita saat mengajar. Ketika beliau mengajar, beliau hampir bisa dipastikan beliau akan menyajikan sebuah cerita menarik. Cerita yang sering menjadikan para santri beliau tertawa renyah. Cerita yang menjadikan beliau mempunyai kedekatan sendiri dengan para santri beliau. Cerita yang kerap dirindukan oleh para santri beliau kemudian. Bahkan tidak jarang santri yang menyatakan bahwa cerita beliau menjadi inspirasi tersendiri bagi sebagian santri. Tidak aneh, karena memang Kiai Haji Abdul Majid juga biasa bercerita saat mengajar. Bahkan beliau biasa berkata pada santri beliau, "Dak remah, cerita ah." Dan santri pun biasanya mengiyakan. Banyak sekali cerita yang beliau kisahkan saat mengajar. Anehnya, menurut para santri, cerita beliau tidak pernah sama. Di antara cerita-cerita beliau, "Engko andi powan kana estonah aku bei powan aja gampang. Ngocek saang pas kroco seki ngudeh sabe. Pas ese kocek na saang jia. Maka bua sidari kroco laki tetih powan." Di antara juga kisah-kisah yang diceritakan beliau, "Beda orang ikoncengan, kapan la mulia pas bi kancana ikoca. Tulis sambi kapi, bendok sendoon." Jawab, "Tingsa pada iya, mi sambi kapi." Pas ngoca, "Ya ruah doa Tuhan leka amal, ingka na haroman fatohirhu." Di antaranya juga, "Isitung tempat, bilen beda orang bini ngandung tandi laki. Tetitunging masyarakat. Akhirnya dipanggil BKUA, tanya aki, ni siapa si mengandung kaki ni? Si orang bini ajawab, tak oh ningkula. Senajan tanya aki alang ulang pakun jawab tak tahu si orang bini. Pas tanya aki bi orang KUA, mi bisa tak tahu kaki? Mustahil. Pas ajawab, kula bilan entar ke pengajian. Cek lebur pas sampai malam. Kula lesok api, kapan mulai kula masuk kamar tedung. Pas lupa kula sinutup belabang. Ternyata tengah malam kula cekah, acorak kula eli kuli. Mau temu becah api, ternyata capok maling kula." Di antaranya juga cerita yang dikisahkan oleh beliau, beda santri, saking cik to'an teka kurunah sampai takut sinyebut asmana. Asmana kiaena Abdul Qadir. Waktu ngaji Al-Quran pas depak dek kebacaan "Inna Allah ala kulli syai'in qadir." Pas maca "Inna Allah ala kulli syai'." Terus tebunak ya ina. Pakun baca "Inna Allah ala kulli syai'." Abah terus. Akhirnya pas maca "Inna Allah ala kulli syai'in Kiai Abdul Qadir." Di antara kebiasaan beliau tertawa saat ada yang lucu. Beliau memang biasa tertawa atau tersenyum saat melihat hal yang lucu, baik saat mengajar, bercerita atau di kegiatan yang lain. Pernah saat mengajar Alfia ketika sampai pada bait "Wajrul awin sipta bi alladhi khafat ka mubtaghi jahin wa malan mannahat." Dalam kesempatan lain ada seorang santri untuk membaca kitab sebagaimana kebiasaan beliau, karena memang beliau tidak memegang kitab. Ternyata yang diminta membaca serak dan suaranya hampir habis. Beliau ketawa dan meminta santri tersebut untuk melanjutkan. Pernah juga saat beliau mengajar tiba-tiba padam. Lalu beliau berkata sambil sedikit tertawa, "Abuh Arya Mansar fi dzulmin faqibu." Hal ini tidak hanya pada saat beliau mengajar saja.
Akan tetapi juga di saat di luar kegiatan belajar mengajar. Pernah suatu saat beliau hadir dalam sebuah acara akad nikah di Pemekasan. Seperti biasa, beliau tidak mau berada di posisi yang khusus. Saat sampai ke tempat, beliau dihaturkan untuk naik ke tempat yang posisinya memang dikhususkan oleh sohibil hajah kepada para kiai. Namun beliau meminta paling pinggir saja bersama orang biasa lainnya. Kemudian tiba waktu pemasrahan wali kepada penghulu. Saat pemasrahan itu, sang wali ternyata lebih memilih memakai bahasa Arab. Dimulailah pemasrahan itu. Wakal tukah fi taswiji binti fulanatah binti fulanin makhtubataha fulanun. Sampai di kata itu dihentikan oleh para ulama yang menjadi saksi waktu itu. Di antaranya beliau Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayadi. Para saksi meminta beliau mengulang lagi. Sang wali kembali mengulang dengan menggunakan bahasa Arab yang sama. Diberhentikan lagi oleh para saksi. Kemudian diminta untuk mengulang lagi. Sampai 3 kali masih tetap menggunakan bahasa itu. Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayadi yang tidak terbendung merasa geli akhirnya tertawa dan bertanya kepada saksi yang di sebelahnya yang memang masih famili dengan beliau. Lek, mun laki pada laki enna apa nyaman lek? Dijawab, mufakhadah. Dilanjutkan oleh beliau, mun bini pada biniin. Serentak semua ketawa. Dan para saksi meminta kepada sang wali untuk memasrahkan memakai bahasa Madura saja. Waktu itu sang penghulu dan sang wali sama-sama basah bermandikan keringat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.